Eropa mungkin. Iya, Eropa nggak ada malah. Nggak ada juga? Nggak ada. Jadi ini terbesar di dunia. Kuli hitam. Berapa ekor? Ya, jantan betina. Kalau punya pemiliknya sama. Same owner. Iya, same owner, same kennel. Terbesar se-Asia Tenggara. Di Eropa aja nggak ada yang segede gini katanya. Nggak ada di Eropa. Pandemi kan sempat biru kan? Oh, lagi musimnya kali. Kalau Bali, everyday blue. Oke, kembali di channel Ferdinand Chandra Daily Life of Photographer bareng sama Bobby San juga, YouTuber keren se-Nusantara. Itu dia cek sebenarnya. Gua jamin om, nggak ada handle governnya segini. Nggak ada sebenarnya om. Nggak ada. Nggak ada. Eropa mungkin. Iya, Eropa nggak ada malah. Nggak ada juga. Nggak ada. Jadi ini terbesar di dunia. Kulihitam. Berapa ekor? 70 ekor. Itu armateri, itu makanan. Ya, lalu ini main ini dari tahun berapa? Mungkin kan itu udah pernah ngapain juga. Sudah refresh, ya kan? Sudah main dari tahun? 1978. Sudah main dari tahun? 1978. 1978? Sudah lahir belum? Belum. Lo? Ya, ya pasti belum. Nah, ada yang lalu. Lagi umur 3 tahun. Kalau sebelumnya manusia. Ya, sebelumnya manusia kan pasti jadi. Dari tahun 1978. Iya. Berdiri dari tahun 1978. Nggak bosan. Nggak capek itu berdiri. Iya, duduk, tidur. Nah, ini legendanya. Paling. Sehat kok. Alhamdulillah, sehat selalu. Wajib sehat. Nah, sekarang lagi mau keliling kennelnya. Yang sekarang mau kita lihat pertama tuh lobby, gudangnya piala-piala ini. Ya, Chris Lapin Group ya, China yang World Dog Show lalu. Oh, mana ini? Ya, di China kemarin. Yang WDS World Dog Show, Shanghai, Best of the Year. Kalau di kanan di rumah, di sini, apa itu? IDC di tengah jalan untuk berkuat dari juara ini juaranya Doberman di dunia. Juara Doberman di dunia. Pameran dunia. Wow. Tapi khusus Doberman. Yes. Only Doberman. Rocky atau apa itu? Itu Rocky, waktu itu Rocky dengan Kalina. Rocky dengan Kalina. Best couple IDC. Best couple itu berarti apa, Wan? Ya, jantan betina. Kalau pihak punya pemiliknya sama. Same owner. Ya, same owner, same kennel. Wow. Itu waktu opa masih muda. Bukan saya lah, ibu masih muda. Saya nggak kajian nanti kalau punya. Paling bisa. Mana Pak apa piala paling tua? Piala paling tua di atas. Di atas satu situ. Iya. Gak pernah gua lihat piala bulat begini. Ya, itu berat kok. Itu berat. Ya. Ini piala yang paling berat. Ini. Ini yang paling berat, Pih. Tunggu. Itu A. Itu A. Ya. Kan paling berat. Ya, ini nih. Udah kayak di museum ini, Om. Iya. Ya. Yang udah relik ya. Iya, bro. Ini udah kayak pertengahan zaman kuno. Iya. Sebelum Masehi itu. Ya. Ini aja. Apalagi kok ya? Ini juga apa? Ada. Ya, banyak. Kita lihat ke dalam. Udah gak sabar mau lihat ke dalam. Yuk. Nah ini mami. Ini penyelamat semua orang. Iya. Gak ada ini, mate. Kita mau lihat ruang breeding. Ngintip. Ini luasnya berapa gede ya? Berapa hektar? Ini kamar breeding. Ini ruang breeding. Nah, itu para say hi. Hai. Hai. Oh, takut dia marah nih. Ini anak Rocky. Pakai lampu apa sih? Lampu ya biasa banget. Lampu heater. Ini di sini kalau misalnya breeding tuntutan tahu enggak kalau breeding?
Sebulan bisa dibilang satu. Bukan, kan? Induan satu tahun sekali. Oh, satu tahun sekali. Satu tahun sekali. Jadi dilewatin ya. Jadi ada setelah itu kita skip satu kali. Anaknya siapa? Ya, 16 sampai mati semua sisa satu kan. Antara yang 14 ya hidup semua. Itu 14 hidup semua. Ya ya Tara, Amigo, Rek Driver itu. Ayo, 11 ekor hidupnya mati di hari. Emaknya mati kesedot semua kali. Enggak tahu enggak. Mungkin ada percaraan ya. Ini dikasih apa ini namanya ini jala. Ya enggak terlalu dia enggak waring. UV-nya enggak terlalu sengit sih ya. Dikasih waring ya. Ini yang gini yang mahal, silver. Di bagian dalamnya banyak anjing-anjingnya di dalam kandangnya nih, kelihatan. AC-nya 2 lu. Full AC. Itu mana 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 sih? Ini 4. Kira kita belum pernah ke belakang sini. Ini baru mau dibangun, Wan. Masih berantakan. Ya, lagi proses. Ini jangan diambil lah. Mau di ekspansi ya? Apa jereknya aja kayak? Ini kan proses. Kita sebutnya proses. Kan proses kalau kelihatan ini kelihatan kalau prosesnya enggak. Ini buat jalan. Oh, buat jalan. Ambil barang-barang proyek. Jalan tol dari Surabaya. Oh, material enggak. Betul. Ya, benar. Jadi Om Dipo bikin jalan tol dari Surabaya akses ini langsung ke kennel. Ya, keluarnya di sini ntar ya. Ini apa jadi ke depan waktu mau apa tidur merem nyampe Surabaya. Bayar supir. Ini tembus kan nih keluar? Tembus. Wah, ada kolam renang. Ah, ini tulang sisa Doberman mati. Ini bakal gigit sapi. Tulang sapi ya. Buat cemilan. Gigit-gigit tulang dengkul. Tulang sapi. Dinosaurus itu. Gila, dalamnya masih gede. Gede ini, ya kan di luar kita ini cuma kayak villa kecil. Tempat kecil, iya. Kecil, iya. Ke belakang, ini bisa enggak dilewatin ya? Bisa. Jalan aja kalau bisa. Kok mau lewatin aja. Jatuh ke bawah kok. Ini jam berapa sih, Bu? Iya, gimana hasilnya tiap pagi lihat ini. Ini lagi ada kabut awan. Oh, bagus. Ini kolam renang. Jadi buat ngelatih dia punya chest-nya supaya lebih besar. Wah, gila tempatnya udah gede. Masih diperbesar terus. Waduh, hampir pojok tuh. Terbesar se-Asia Tenggara. Di Eropanya nggak ada yang segede gini katanya? Nggak ada di Eropa. Nah, berarti Asia Tenggara dan Eropa harusnya ya. Oh, herder ada kalau udah bermain seperti ini ya. Oh. Gak ada yang sebenarnya, karena banyak ya.
logonya F. Cardinal. Sehingga 1, 2, 3, 4. Kalau lagi bete kesini enak ya. Aduh. Lucu-lucu amat. Hey babies. Ini berapa berapa bulan kali? 2 bulan. Ini yang M ya, Om. Ini hey. M ini. Udah mau siap. Iya. M mana? Ini bentar dikupir apa enggak, Wan? Kupir. Semua. Kan berapa itu? 8 buat dikupir. 7. Oh, sini 7 kupir. Kupir dan docking ya. Kupir sama docking itu yang lebih ganteng ya, lebih keren. Kalau gua kupir docking. Setuju. Apalagi kalau Rottweiler. Kalau mau piaranya di docking biar Labrador. Cuman versi kurus. Nah, sekarang keliling taman yang masih gede banget. Di sini terik, cuman nggak panas ya. Masih adem-adem semeriwing-semeriwing.